Kelas 9 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 156 lagi, yaitu bagian C. Ceklislah gambar yang benar berdasarkan kesimpulan atau ringkasan dari cerita yang kamu dengar. Nah, mana ceritanya? Mari kita dengarkan secara bersama-sama. Andre and Princess Surabit, summary. Andre was sucked into the game that he played. He was in a place named Mangrovian. It was a kingdom where there were a lot of mangrove trees. The trees were used by the people there to build the houses. It was a unique place. Mangrovian had a beautiful and brave princess. Her name was Surabit. She was the only person who knew how to bring Andre to the real world. Andre knew that he was no longer an ordinary person. When he realized his pajamas changed into a night outfit. Nah, itu dia summary-nya. Ya, sekarang mari kita coba menjawab worksheet 33. Nah, kita terjemahkan terlebih dahulu. Andre dan Putri Surabit. Ringkasan. Andre tersedot ke dalam permainan yang dia mainkan. Dia berada di sebuah tempat bernama Mangrovian. Ini merupakan sebuah kerajaan di mana di sana itu banyak pohon-pohon mangrove. Pohon tersebut digunakan oleh orang di sana untuk membangun rumah-rumahnya. Ini merupakan sebuah tempat yang unik. Mangrovian memiliki seorang putri yang cantik dan berani. Namanya adalah Surabit. Dia adalah orang satu-satunya yang tahu bagaimana membawa Andre ke dunia nyata. Andre tahu atau sadar bahwa dia sudah tidak lagi seorang yang biasa atau orang biasa saja ketika dia menyadari piyamanya berubah menjadi pakaian kesatria. Ya, itu dia, ya, night outfit, pakaian kesatria yang digunakan. Nah, mana yang benar ini yang harus kita checklist? Nah, berdasarkan teks itu, maka sumbarinya adalah yang ini satu, dia tersedot ke dalam permainannya. Yang ini yang sebelah kanan tidak. Ya. Nah, ini dia yang sebelah kiri ini dia berada di Mangrovian. Yang sebelah kanan ini tidak, ya, ini tidak. Tunggu, kita tandai sajalah ya, yang tidak ini. Kenapa tidak? Karena kalau si Andre kalau sudah masuk ke Mangrovian, dia harusnya menggunakan pakaian kesatria. Ini masih menggunakan pakaian biasa atau piyama saja. Kemudian, nah yang berikutnya itu yang sebelah kiri ini ya, dan sebelah kanan ini tidak. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan pakaian kesatria si Andre-nya. Nah, itulah dia untuk worksheet 33. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.